Halo guys, balik lagi bersama gue Amnista, dan kali ini kita akan mulai gameplay baru kita, yaitu Gun of War Ghost of Sparta, sesuai dengan janji gue kemarin dimana kita mainin, yaitu dimana Kratos nyari adiknya, ya nyari adiknya, yaitu si lupa lagi namanya siapa. Tapi sebelum itu kita akan coba cek dulu ya di sini ya. Dia nggak ada apa-apa, YouTube masih aman, kita nyuk game aja. Di sini kita main normal aja, nggak usah terlalu hardcore lah ya. Jadi let's go. Kratos, okay. The ghost of Sparta, had taken his place amongst the Olympians as the god of war. The bloodshed, the relentless battles, had finally brought him here. Ares was dead, and though Olympus beckoned, visions of his mortal existence still haunted him. Kenapa nih? Nah itu, adiknya. Nah itu maknya, maknya jauh juga ya maknya ya. Ibunya jauh banget ya ibunya ya. Sorry. Kratos knew that this was not a mere vision. For with the gods, nothing was ever as it seemed. Oke. Dan nih. Kita ngapain nih? The vision of his past set Kratos in search of answers. Okay. Answers that lay in the temple of Poseidon, deep within the city of Atlantis. Okay. Alice, no sensor dulu dong. Jangan ada sensor dong. This is not a wise course of action, Kratos. It was a dream. Nothing more. The visions still haunt me, Athena. The visions you promised to take away. Oh. But this vision, I can change. Ooh. Perhaps it is a vision best left unchanged. There is more to this than you know. Please. Sudah, jangan percaya, jangan percaya. Sudah belum nih? Kalau udah, aku mau jelasin. Nah, ini jadi sedikit penjelasan buat kalian ya. Buat kalian semua yang belum tahu. Sorry ya, suara-suaranya ada terus karena di sini pakai emulator nih. Wow. Seperti biasa ya, Kratos dengan tampang garangnya ya. Happy to back with Kratos. Ini role-nya gimana? Wow. Okay. Wow. Role-nya gimana? Oh, pakai R1. R1. Seperti biasa ya. Kota-kota segitiga kumpul kita. Wow. Sorry. Masih pemanasan. Wow. Sakit sekali. Okay, udah. Seperti biasa, aku akan jelasin dulu. Jadi L to block. L bener sih. Wow. Oke, dadah. Jadi penjelasannya, kenapa tadi si Kratos itu bilang my vision, karena dia itu punya pengalaman buruk sama anak sama istrinya, dimana dia buat si istri sama anak ya. Terus si para dewa ini janjiin kalau katanya visionnya bakal hilang gitu loh. Tapi saya tanya sampai sekarang belum hilang tuh vision gitu. Ya, maaf. Ini kan sambil jelasin sana. Wow. Apa nih? Force enemy to the ground. Oke. Okay. Ini kamu. Gitu. Terus si Kratos kan bilang ini di visionnya dia itu vision. Aduh, Discord-nya yang muncul gak tuh. Vision yang apa namanya? Visionnya ini dibilang sama si Athena kalau misalkan nggak bisa dirubah kan, lebih baik jangan dirubah gitu kan. Cuma si Kratos yakin kalau vision ini bisa dirubah karena visionnya dia selama ini atau nightmare-nya dia tentang anak istrinya itu nggak pernah dirubah sama para dewa gitu. Bentar ya, aku setting bentar ya, sorry. Oke, udah. Bentar. Aku izin bentar ya, ngecilin bentar yang di sini. Kenapa? Gede banget dan aku nggak enak. Aku masih bertangga juga sama tangga-tangga kosku. Nggak enak suaranya kalau kegedean gitu.
Jadi kita di sini bakal ngomong Sarah santai-santai aja, gameplaynya santai-santai aja. Itu guys. Balik lagi tadi soal Kratos ya, karena di mana dia tuh dapat, jadi sebelumnya dia lagi duduk-duduk gitu. Terus ya dapat vision tentang masa lalunya di mana dia nggak bisa lari gitu. Terus ngeliatin ibunya kita, ibunya bilang kan, "Tolong aku," gitu. Terus makanya ini nyusul sih, nggak tahu nih di mana. Sama kita, aku nggak tahu nih kita ngelawan apa nih di sini nih. Wow 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 wow. Oke, roll udah tahu. Oke. Wow. Minggir. Nge-lag loh. Minggir atau akan ku minggir. Lo. Minggir. Wow, nyaris. Minggir. Oh, emang nggak bisa, astaga. Wow. Agak susah ya ini untuk di awal-awal ya. Oke. Ini dia muncul ya. Seperti biasa, Kratos dengan O-nya. Apa akan dia lakukan? Oke, seperti biasa. Quick event. Oh, cuman nggak ada quick event nih. Ter. Manakah kita? Jangkarin nggak tuh? Landing. Anchor. Apa nih? Kita ngelawan apa nih? Dengan Blade of Athena ya ini kalau nggak salah. Karena kan di Katova 1 kan dilepas tuh Blade of Chaos sama si Ares. Nah, di yang sini Blade of Athena harusnya namanya. Wow. Oke, nice. Oh, bisa parry. Parry aja lo gitu. Kita bakal parry terus aja. Kita bakal parry terus. Sini kamu. Aduh. Lo. Kenapa kamu? Gitu guys. Jadi ya bisa dibilang aku masih ada PR ya ke kalian ya. Kalau untuk cut over ini yaitu cut over session. Lo. Sudah. Pindah doang. Alah dibuka. Buka lagi. Wow. Saya gini aja lah. Ini kamu. Wow. Nyamanya tipis, bro. Sini kamu. Ini. Mati semua. Dapat heal. Sini. Sini. Ini lagi terus. Nice one, kita jaga aja. Lagi terus. Apakah ini momen OO kita? Kayaknya ya. Yo. Rapid leap pecat. Oke. Siap. Oke, ini ya, seperti biasa ya. Dan nih. Oh, ini nih. Oh. Quick event kah? Oh, lagi. Halo. Oh, lagi. Dadah. Apa lagi? Quick event. Oh, lagi. Aduh. Apa lagi nih? Pedih. Let's go. Melawan apa itu tadi? Kita di sampai mana nih? By the way nih. Aku enggak tahu kita sampai mana. Halo. Bentar ya. Kita ngambil ini dulu. Apa? Gorgon Eye ya. Selalu biasa Gorgon Eye untuk heal. Enggak bisa dihancurin. Oke, kita ke sini.
Kita ke sini. Ini apa nih? Punten. Gak mungkin. Nah, gak mungkin. God of War itu kalau ada tempat-tempat tersembunyi itu gak mungkin kosong. Gak mungkin kosong. Ini butuh berapa nih, by the way ini? 2000. Bentar. Kita belum ngecek tadi. Ini buat apa? Namanya apa? Nah, kan Blood of Athena kan, bener kan? Karena apa? Blood of Chaos itu udah diambil sama si Ares gitu. Ini kita bisa. Belum-belum bisa nyelam. Ah, ini ada sesuatu. Anda tidak bisa. Tidak bisa berpengalih dari mataku. Oke, let's go. Terus save-savean. Turunnya pakai kota. Oke, turun pakai kota. Kita explore dulu ya. Oh, nggak ada. Ini apa nih? Oh, nggak bisa. Emang harus ke sana tadi. Yuk, bentar ya. Halo. Saving dulu. New data. Oke. Savingnya cuma 8 giga doang. 8 MB doang. Nggak bisa ya. Kita ke sini berarti. Oke. Pelan-pelan tapi pasti. Masih aman. Masih 12 menit di sini. Jadi kita akan lanjutin gameplaynya lagi. L1 untuk turun. Oke, thank you. Thank you for information. Information, mission, mission. Ini lawan apa nih? Oh, lawan yang tadi. Kita pakai combo kita. Kotak-kotak segitiga. Mundur. Ah, kotak-kotak segitiga lagi. Masih hafal ya dengan gameplay ini ya. Zero hit juga. Sini kamu. Mana. Kita pakai ini dulu biar lari. Ini apa nih? Minotaur kah? Tadaan ya Minotaurnya ya, enggak kayak biasanya ya. Grapple point, that X, oh terus di oh. Wow. Ada gitu mainnya. Sini kamu. Kotak segitiga. Minggir. Wow. Minggir. Ini pentil kamret. Wow, mau mati cuy. Minggir. Lu. Minggir. Mentakelnya dapat satu enggak tuh? Wih. Ini sangat tipis sekali. Ini kamu sama nggak ini? Oh sama Dio. Minggir. Dapat heal lumayan. Wangi. Ini apa nih? Maaf ya. Ini ngapain nih? Oke. Apakah ada sesuatu? Nggak ada ya? Nggak ada apa-apa ya? Oke. Kita kesini dulu. Oke. Kalau ada tandanya dia bisa naik ya. Oke. Nice info kan. Nah ini loh. Bentar. Di sini ada apa nih? Masa gak ada apa-apa sih? Masa sih gak ada apa-apa sih? Lanjut. Wow, apa tuh? Lanjut lagi. Minggir. Aduh, maaf prajuritku. Alah prajuritku. Tidak. Kamu mati kamu. Telah membunuh prajuritku kamu. Adalah kau yang bunuh. Yuk. Aduh, sorry. Ya, let's go yuk. Ambil. Enggak usah, nyawa kita penuh. Enggak usah, karena kita lagi tidak perlu nyawa.
Lagi butuh duit. Let's go. 2100 ya. Jadi kita masih belum butuh. 2100. Naik. Oh, ke sana naik. Nah. Ini enggak perlu disensor lah ya. Ini kalau kita bunuh satu dapat apa nih? Oh, dapat. Maaf, aku harus bunuh kalian biar dapat op. Oke. Ini kamu. Sini. Sini kamu. Kita pukul-pukul nggak tuh. Oke, masih aman. Ini apa nih? Buka dulu. Seperti biasa ya. Untung turbonya kepake banget sumpah. Jadi Oh, tuh ban nih. Lari loh, Kratosnya lari loh. Update yang sangat bagus nih. Awau. Ini kamu. Kita ambil ini sudah. Lumayan item. Berapa Gorgon Eye lagi, let's go. Ada ya. Ini kamu. Yuk, kita gas terus. Terus lari. Awau. Oh, salahan kamu. Ini kamu. Sini. Salah. Ya, let's go. Dorong lagi terus, dong. Udah tuh. Ini apa nih? Pelorok. Oh, buat itu doang. Oke. Lari dulu. Itu di bawah ada sesuatu. Sabar, di bawah ada sesuatu. Itu dia. Lumayan cuy, ada sesuatu cuy. Emang kalian gak mau dapat item red orb itu? Lumayan gak itu? Gak bisa ya, langsung ya? Oh, gak bisa. Mau cheating gak bisa cuy. Oh, ini kesini juga nih. Yuk, nice one. Kali coba nggak itu? Sebenarnya bisa, easy sebenarnya game ini. Cuma biar dapat item aja aku. Sini. Ya. Sumpah aku nostalgia enak banget main game ini sumpah. Puas hati feelingnya tuh loh. Setelah sekian lama kita main Resident Evil sebagai Leon dan membawa beban berat di pundak, sekarang kita bisa main game have fun gitu. Rasanya tuh buh. Oh, slide L. Oke, L. Nah, ini update yang bagus nih. Slide down. Halo. Kita ambil lagi. Kita lari aja. Oke, kurang 400 lagi kita bisa update guys. Update Breath of Athena kita. Bentar, kok jadi gelap? Bentar. Maaf, mohon maaf nih, gelap banget nih. Jadi hening. The Temple of Thanatos. Oh, the God of Death. A vestige of a long forgotten time. Erected before the rule of the Olympians. This temple was not placed here by mortal hands. Oh, enggak harus, enggak ada. In its walls. Their passage to the domain death. Jadi intinya tempat ini nih harusnya nggak disentuh sama mortal tuh manusia guys. Dan ini apa wall of death tuh itu loh, tuh yang di belakang sini harusnya, kalau nggak sini sana itu ya. Yang itu tuh nenek aku besok ini. Nah itu loh, nah itu yang ada depan putih-putih ini loh. Itu wall of death atau pintu kematian gitu. Matian. Dan kayaknya harus perpisahan juga sampai sini karena apa? Karena waktu sudah menunjukkan 20 menit. Dimana
di mana sebenarnya nggak 20 menit full sih, di mana sebenarnya di sini masih ya 15 menitan lah, tapi 15 hampir 20 menit, tapi ya udahlah ya, untuk opening kita segini dulu. Jadi sekian dulu untuk video kali ini, terima kasih buat kalian udah nonton video sampai akhir. Habis itu ketemu lagi bersama gua di next video, bye bye.